Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pets area Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru Papa Surya sampai angkat bicara mengenai kedatangan Deva Mahendra yang akan segera bergabung dengan sinetron Ikatan Cinta. Begini reaksi Papa Surya mengenai yang merasa kasihan terhadap Arya Saloka. Nah, inilah ungkapan Papa Surya yang dirinya mengaku bahwa lebih cocok dengan Amanda Manopo bersama Arya Saloka dibandingkan dengan Deva Mahendra. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi, mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai El dan Andin di sinetron Ikatan Cinta, kini nama keduanya pun hangat diperbincangkan publik ya guys, atas kepiawaian keduanya sehingga banyak para fans yang mengidolakannya. Kini lagi dan lagi Papa Surya buka suara mengenai kedatangan Deva Mahendra yang akan menggantikan Arya Saloka sebagai Aldebaran sinetron Ikatan Cinta. Kini Papa Surya mengaku bahwa dirinya sangat menyesal karena Arya Saloka tidak kunjung kembali ke sinetron Ikatan Cinta. Bahkan Deva lah yang akan menggantikan sosok Arya Saloka saat ini. Nah guys, geral itu nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan publik dan banyak para warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.